Dicap sebagai artis sensasional sudah sangat melekat dalam diri Dewi Persik. DP lagi-lagi menuai sensasi ketika ikut membintangi film Mr. Bean Kesurupan DP. Reputasi DP pun terancam ketika Mr. Bean dalam filmnya ternyata bukan Mr. Bean yang diperankan oleh Rowan Atkinson. Padahal ia sendiri pernah mengutarakan kekagetannya beradu akting dengan karakter Mr. Bean. Merusak reputasi saya itu sudahlah. Buat saya, siapapun berhak mempunyai cara untuk mempopulerkan mereka punya film. Mungkin dengan cara nebeng ke sini, dengan cara menghantam ini, menghantam itu wajar-wajar saya, wajar-wajar saja. Tapi buat saya ini adalah suatu sensasi, bilang sama Pak Kike. Pak Kike jujur, klarifikasi kepada semuanya supaya tidak menimbulkan dosa, supaya ini pun juga membuat image saya menjadi bagus, image film ini pun juga menjadi bagus karena niat kita itu menghibur. Jujurnya di sini adalah jangan terlalu lama membuat masyarakat itu penasaran. Karena nanti yang tadinya saya menjadi benci, tapi dengan kejujuran mereka akan tetap menyayangi kita dan kita terbuka rahasia dari marketing kita itu seperti apa. Menurut Dewi Persik dan Kiki Diraj sebagai produser, apa yang mereka lakukan adalah strategi promosi film. Selama ini selaku produser, Kiki Diraj tak pernah menyebut Rowan Atkinson bermain dalam filmnya. Iya, ini marketing promo ya, dia. Tapi kita kita tidak pernah menyebut nama Rowan Atkinson. Karena saya juga nggak boleh menyebut nama. Kalau saya melakukan penipuan publik, saya akan menulis Rowan Atkinson di film saya dan di poster saya. Tapi saya tidak boleh, itu saya akan kena hukuman yang berat.